Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Manasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini obat yang saya bagikan infonya yaitu obat yang bernama Ramipil. Obat ini berdosiskan Ramipil 5 mg. Obat ini diberi harga tertingginya yaitu Rp8.940 per 10 tablet. Sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Ramipril adalah salah satu obat penghambat enzim pengubah angiotensin AC inhibitor yang diresepkan untuk penderita gagal jantung dan hipertensi. Obat ini juga bisa digunakan untuk mencegah kerusakan ginjal dan pembuluh darah, misalnya akibat diabetes. Dan Ramipril ini bekerja dengan cara mengurangi produksi hormon angiotensin 2. Dengan demikian, otot arteri menjadi lebar dan aliran darah yang mengandung oksigen ke jantung pun meningkat. Obat ini juga dapat menurunkan tekanan darah, sehingga resiko stroke dan serangan jantung bisa lebih terkendali. Obat Ramipril ini juga dapat mengurangi volume cairan dalam sirkulasi tubuh. Oleh karena itu, jantung tidak perlu lagi bekerja terlalu keras dalam memompa darah ke seluruh tubuh, karena efek dari obat Ramipril ini juga dapat diberikan kepada penderita gagal jantung tentunya. Kegunaan obat Ramipril ini digunakan untuk mengobati gagal jantung, hipertensi pasca serangan jantung, mencegah penyakit jantung pada pasien berisiko tinggi. Dosisnya untuk hipertensi awal 2,5 mg 1 kali dalam sehari. Untuk dosis pemeliharaan 2,5 mg sampai 5 mg per hari. Dan untuk dosis maksimalnya yaitu 10 mg per hari. Untuk gagal jantung kongestif awal 1,25 mg 1 kali dalam sehari, maksimal 10 mg per hari. Terapi sesudah infak miokard yaitu awalnya 2,5 mg 2 kali dalam sehari, maksimal 10 mg per hari. Tentunya mempunyai efek samping pandangan menjadi kabur, batuk kering, mual, dan sakit perut serta diare. Jadi itu efek sampingnya obat ini, obat keras. Jika mengkonsumsinya, konsultasikan dengan dokter dan di bawah pengawasan dokter. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Dan jika pernah mengkonsumsi obat ini, juga silakan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas obat ini, cara penggunaannya yang benar, dan untuk peringatan jika mengkonsumsi obat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalam. Do you want to see? What do you want with me?